Negara kita sekarang ini mempunyai jumlah pekerja asing antara yang tertinggi pernah dicatatkan, iaitu 3.4 juta atau 10% daripada 34 juta penduduk. Jumlah rakyat Malaysia setakat suku pertama 2024 ialah 30.6 juta. Melalui maklumat pertubuhan antarabangsa untuk migrasi, IOM pula menganggarkan terdapat antara 1.2 juta hingga 3.5 juta pekerja parti di Malaysia pada 2022. Kalau jumlah parti digabungkan dengan pekerja asing yang sah sekarang, ia boleh mencecah angka sebesar 6.9 juta orang. Jadi sangat luar biasa warga asing parti haram berada di dalam negara kita. Warga Bangladesh dan Indonesia antara paling ramai di dalam negara ini. Memang tidak hairanlah Bangladesh dan Indonesia boleh bergaduh disebabkan attitude mereka. Seperti video ini yang menunjukkan berlaku pertengkaran di antara Bangladesh dan Indonesia. Dipercayai Bangladesh ini tidak berpuas hati disebabkan lelaki Indonesia ini yang menyelinap masuk ke dalam rumah bangla dan cuba mengambil barang berharga kepunyaan bangla ini. Malam tidur, pukul berapa tengoklah. Masuk dia yang berdiri. Apa kasar itu? Kawan-kawan cuma kita tahu. Ini? Saya orang miskin tahu semua. Iya, kita pun miskin, Mak. Apa kasar curi masuk malam? Ini ada hilang tak? Tak ada yang dia masuk, dia tangan. Headphone. Kalau saya dia tangkap. Kalau tak ada hilang, kita lepas saja. Sorry. Tak sorry. Lain kali. Lain kali saya tidur. Dia masuk. Kalau lain kali saya masuk, kasih bonus saja apa? Kalau lain kali awak punya barang ada hilang. Ada barang hilang, awak. Nampak yang curi barang itu awak punya, tak payah bising-bising langsung kasih bunuh. Itu macam, tak ada. Kasih bunuh. Ada. Kasih bunuh. Kalau saya ada ambil barang itu. Kalau ada ambil barang itu. Sudah. Sorry. Tak payah. Tak payah. Ini pasang. Terus santai lah orang. Yang kenal lagi. Saya tak tahu. Itu pun kalau pakar. Saya orang awal rumah masa itu. Awak terus santai. Saya tak ada tahu. Tanya dulu. Saya tahu. Kita orang banyak santai. Ya, okay. Sorry ya. Sorry. Ya.